Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali dapat menyapa Anda di dalam acara Jendela Hati. Saya, Yuli Nina Purwanti, Pendeta Emeritus dari GKI Gatot Subroto Purwokerto, akan membacakan untuk kita semua renungan hari Senin tanggal 2 Agustus tahun 2021 dengan judul Lekat. Didasarkan pada Matius 6 ayat yang ke-21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sahabat senior, Oma Wina kehilangan perhiasannya yang berharga. Padahal perhiasan tersebut diletakkan di tempat yang khusus. Jika sampai hilang, pastilah ada yang mengambilnya tanpa izin, yaitu pencuri. Sayangnya, tidak ada petunjuk dan bukti siapa yang melakukan tindakan ini. Berhari-hari, Oma Wina menyesali kehilangan ini. Perasaan sedih, kecewa, bahkan hampa muncul silih berganti. Bayangkan, perhiasan itu bukan hanya mahal, tetapi juga memiliki arti khusus baginya. Ia merasa separuh hatinya hilang bersama dengan perhiasan tersebut. Sobat lansia, pengalaman kehilangan mungkin pernah kita alami. Bisa saja kehilangan benda berharga. Bisa juga kehilangan orang yang kita kasihi. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita ini tidak melekatkan diri pada apapun yang fana di dunia ini. Jika itu diambil dari kita, maka kita akan menderita. Bagaikan sebuah kertas yang melekat sangat kuat pada sebuah dinding. Saat diambil, maka kertas beserta pelapis dinding akan koyak. Nah, lantas apakah salah jika kita mengasihi benda atau orang yang berharga di hidup kita? Oh, tentu saja tidak. Hanya kita tidak perlu mengingat-ingat karena semua itu adalah fana. Kita harus sadar bahwa benda ataupun orang yang kita kasihi itu tidak bersifat abadi. Hanya kepada Tuhan saja kita boleh melekatkan hati kita. Oleh karena hanya dialah satu-satunya yang tidak mungkin diambil dari kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami mengingat bahwa apapun dan siapapun yang berharga di dalam hidup ini tak dapat menggantikan Tuhan yang kekal, yang tak akan pernah diambil dari dalam hidup ini. Amin. Dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA.
ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.